Tapi saya berharap maksimal minggu depan itu kita sudah siap. Iya. Siap. Untuk pemain asing itu. Iya. Tentu kita akan melihat kerangka tim kita. Tentu kurang 1-2 juga kita memang kita mau segera siap. Minggu depan itu sudah 26 pemain. Mungkin belum juga. Mungkin belum juga. 26 mungkin juga dengan yang apa yang makan anak-anak bersiap. Sekalian kita juga jalan, kita akan menambah. Karena tidak mudah sekarang untuk mengambil pemain. Dan kita juga tidak beli salah. Masalahnya tidak mudah dan kita tidak beli salah. Saya hanya dasar-dasar di taktik. Taktik-taktik nanti yang akan kita pakai di pertandingan. Seperti kemarin juga dasar-dasar taktik itu dalam satu minggu. Besok pagi kita fitness, sore kita di lapangan datang. Jadi minggu depan semua pemain bisa. Keinginan saya, strategi terapan yang nantinya dipolakan di Persib sendiri apa? Fleksibel. Jadi sekarang kan fleksibel sistem. Jadi kita tidak bisa mengambil nanti kita begini. Karena nanti kan mudah di itu. Jadi fleksibel kita akan melihat per lawan. Akan kita ada analisa nanti. Apakah kita siapkan di sini dasar-dasar tadi. Kaos kaki.
Bisa.